Simbol yang luar biasa. Sampun Ibu. Ya, sedang ibu nggih. Hari ini kita kumpak apa? Bahas tuntas nggih. Nggih. Nggih, sukses, Mas. Malih, sira mangku sutem. Nggih. Agak kencang tuh yang gede nggih, supaya keras. Nggih, terus. Om Swastiastu. Yeah, Swastiastu. Matur suksema tunggalah. Idan aling siri wau sampun kesopiahang makeh pisan kalau di barat gentong niki segede apapun gentong tumpah niki. Titiang nunas pencerahan ini sampun disopiahkan wau bahwa siwo sada siwo paramo siwo. Paramo siwo acintio kenten nggih. Dadosne sami yang kita praktekkan puniki di tataran siwo sada siwo. Sepertinya para masiwo ten terlibat. Dadosne napi subokarmo hanya di tataran siwo sada siwo. Berarti Tuhan tidak terlibat di dalam karma baik dan karma buruk kita dengan segala akibatnya atau pahalanya. Yeah. Kemudian tentang Banten tadi, kalau mengacu kepada Sarwam Kalwidam Brahman, dadosket yang berpendapat semuanya Brahman kan iki, pembuat Banten Brahman, bentuk Bantennya Brahman, mantramnya Brahman, yang menerima Brahman, mohon disubyakan punika. Nika. Matur suk semua. Sampun. Ampun. Pertanyaan kita Bapak, ya duduk dulu oleh Pak Mangku. Ketika kita menjadikan sesuatu sada siwa, kita kembali ke teori semula. Struktur dan konstruksinya dibangun dengan cara-cara suci. Siwa bumi, siwa toyam, di yeh ada siwa, ada Brahman. Jek salut yeh di kamar mandi yang ngontrita di Padmasana tadi Pak Mangku. Karena belum dikonstruk struktur dan konstruksi dengan cara-cara su. Tempat mencarinya harus su. Di WC ada betara enggak? Tapi tadi puja tulisannya di itu. Karena sada siwa menuntut sakralisasi dari simbol-simbol yang digunakan, Pak. Sebenarnya konyol Brahman, yen keto orang sing ada betara di tempat lain, berarti kan ada ruang-ruang di luar pengawasan Tuhan. Maka saya ingat dengan sebelah ini, semoga diterima di sisi Tuhan. Berarti ada sisi kanan dan kiri, ungkap belakang. Berarti Tuhan tidak memenuhi semua ruang. Sampun Pak. Maka ketika kita masuk di sada siwa, kita personifikasi, maka ada proses personifikasi sebetulnya membangun badan dewata. Kalau Tirta Kekulo, badan dewata sudah disucikan mulai tempat suci itu. Mulai kita ngeruak, melaspas, ngenteglinge, nunas, Tirta di pura itu, sah dia menjadi Tirtan Betara. Maka Mangku kemarin nanya, tadi dia nunas, Tirta iring beriki setonen ngenteglinge? Tidak, saya bilang. Karena belum struktur dan konstruksinya dibangun dengan cara-cara suci. Karena Tirta yang ditunas dengan kontrol struktur yang badan, itu namanya Tirta Kekulo. Kalau untuk karya. Kalau ditunas untuk persemayan namanya Tirta Wangsuh Padel.
Tirta yang dipujaan oleh sulingnya baik pengelukatan, pebersihan, tirta gamano-gamano sami di seluruh yang pebayuan. Niki adalah tirta wede, niki tirta widi. Tapi sekarang mulai titiang yuwarago, titiang lunas pengentas di tempul. Dulu karena sedikit sulingeh, mesiwo ke dewa, mesiwo ke pura bekas-bekas peseraman sulingeh, mesiwo ke manusia, maka telu jenis siwa. Manawa angga guru, sida angga guru, dewa angga guru. Maka mulai dikacaukan, oh titiang nak nyewarago tuh. Jadi yang tanda dos ngangon sulingeh niki, toh wak amangku kok ada di siwa wak sing asalin sarira. Karena nunas itu di pura duko, di pura siwa, di pura bujangga. Kudia ngentas, ngaben tadi uli entra dua, padahal di dalam upacara pengabenan, ketika seorang sulingeh muput adalah nabe bagi atman itu. Makanya tidak salah. Kalau ringkus saji, beberapa sulingeh beliau napak ban cokor ada gane, tidak salah karena nun pada istilahnya, bahasanya apa, guru pada namaskara hormat kepada kaki guru. Lemen titiang tidak menggunakan dia, gue saja napak ban tangan karena lontar sulayang geni duwe ndak langit titiang semeton tepak, bukan napak. Karena dalam konsep keromanan apa yang ditulis oleh Gus Darmo Palguna, oleh Darmo Palguna, ada brahmana dari bawah, ada brahmana dari atas. Kalau brahmana dari bawah menggradasi, brahmana dari atas mendegradasi. Ini ada. Iki yang penting. Okay. Maka dengan demikian, Pak Mangkung nggih. Sampun niki, Pak. Jadi ayah batur kan betara niki kalau dia jadi bandan ndak boleh. Mangku harus buat di pengelukatan wo kedeseng niki. Okay. Maka itu sekarang boleh enggak benda-benda di kamar mandi kita persembahkan pada Tuhan? Cedo alukat di kamar mandi yang kon ceboan tuh. Otak kita apa? Jangankan itu tempatnya sudah menurut kita soring ceking. Ridiang kemarin sekitar 7 tahun yang lalu diajak rapat di Banjarsari, ada 450 pertima hasil rampasan dari penadah yang pertimanya hilang dikumpulkan di Polda Bali bermasalah karena tidak bisa menampung pertima hasil curian begitu yang banyak. Apa yang terjadi? Diajaklah kita rapat di Banjarsari cuman berdua aja, sedang peranda wayan bun niki. Beliau sampai lebar dong niki mampah. Peranda pejeng. Kijobak to abo ke museum sengidang ngerawat. Kijobak to niki entah tahu besok kenapa. Ida nyeltuk, "Puh, tadi ini angon pratimo bien ke ete itu kan benda itu benar, ini nggak bisa dihilangin." Kasar ngon pratimo randa yen wentan welake meduwe somah istri serong somahne nu suka lila kurane nganggo ne kok ketan gimana aku. Karena sudah bekas orang lain. Tapi yang dia ngerebut bekas orang lain sing kengken. Kalau dia menyelingkuhi si orang, demen ya. Tapi kalau isinya diselingkuhi, nolak ya. Apaan manah bagi wastu ikang bedo, kena ngajak aduh. Ada bekas bahwa benda ini curian itu dengan pemargin aste corah dan aste dustel. Tapi kalau sing tawang kan lain lagi, bos tawang benda maling biar kembali yang ke pura itu nilai sakralnya kan hilang. Artinya apa Pak? Benda yang sudah dikonstruksi dengan cara-cara benar begitu dilecehkan dengan melalui asda dusta asda corah, kita sulit menerima dia sebagai simbol kembali. Itu maksudnya Mangku. Contoh keris penjenangan hilang di Merajan. Akhirnya ketemu udah semaling makan. Tadi yang ngon pejendang wien. Nih pejendang subeten paling ini. Wien jelek-jelek kilat ini sing pejendang ini gitu. Eh, sulit. Maka agama tidak berhenti pada physical ansih. Bagaimana physical itu mengalami gradasi.
non degradasi, masuk ke spirit dan psikis dulu baru ke spirit. Sampun mangku. Yeah. Makanya mangku merelekat atmonya kalau rohani menjasmani yang sing ku pekarin potong rambut abnya sing ajak ke puro kendra ramoe. Betul tidak? Oke, kita setuju ya. Itu analogi berpikirnya. Terus ada lagi tuh. Pertanyaan kedua, Brahma. Brahma, lebih juga. Banten dibuat Brahma itu dipersembahkan untuk Brahma kita ke. Niko sama sudah itu dah jawabannya. Aham Brahma Asmi, semua inilah Tuhan Sarwam kalau idam semua Brahma, baik Brahma yang sekuler maupun Brahma yang itu tataran filosofi. Tataran praksisnya mangku belum bisa. Pun kadi penika wau udah iya di kamar mandi jek tu ngon tirto jang di atas patmo sing hidang sing tu. Sebaik apapun sebuah pispot sukle isine iya hanyar jang di patmo sana len otak nampi. Betul enggak? Semua Brahma. Okay. Tapi apa? Ketika kita akan membentuk jadi Brahma, kita jadikan simbol. Jadi untuk membangun simbol ada kaedah-kaedah yang harus diikuti. Oh, Siwa ada Siwa. Parama Siwa tidak terlibat berarti. Kalau kita bicara Parama Siwa memang tidak terlibat aktif di dalam bekerja, dalam berkriya mangku, tapi potensinya bersumber pada Parama Siwa. Contoh omongan tadi mangku ada enggak Riki? Dari tadi ada. Ketika kita mereproduksi keturunan Parama Siwa itu buah sakar, batangnya sada siwa, ujung sakar siwatma. Dijo sada siwa ngalih benih mangku. Di mana cari benih sada siwa? Parama Siwa, lendir sperma itu. Tapi Parama Siwa tidak bisa bekerja menciptakan, harus butuh sada siwa dalam bentuk batang itu panjedang masuk kengkenku. Dia butuh kenikmatan kama segitiga itu, unsur-unsur saraf yang memberikan kenikmatan. Jadi sada siwa tidak punya benih, benihnya ada Parama Siwa. Alatnya sada siwa, penikmatnya siwaat. Makanya ketiga-tiga itu tidak bisa dipisahkan. Ada penikmat, ada alat, ada pemberi benih. Temanku. Oke, cukup. Cukup. Oke. Balik, ada lagi? Ais. Magu Getut Suwarna. Oke, nika-nika, Pak Gede Suyase. Suksemo jeremangku atas waktunya. Hidup pandita yang sudah meraga suci yang tiang muliakan, tiang langsung saja. Belakangan ini di media sosial pernah tiang lihat di share tingkat bunuh diri. Terutama di Bali, tinggi sekali ratingnya. Terus ada di Jogja, Aceh dan beberapa provinsi yang lain. Di Bali dan Yogyakarta juga menempati posisi yang cukup tinggi, di mana Bali itu sangat budayanya kental sekali, begitu juga dengan Jawa, tetapi menyimpan misteri banyak sekali yang bunuh diri. Yang tidak menyoroti umur yang bunuh diri tersebut, baik itu remaja atau yang tingkat grahasta. Jadi gampang sekali bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri kok sedikit-sedikit. Terus bagaimana perjalanan sang roh yang mati ulah pati? Apakah ada mantra-mantra suci yang bisa mengembalikan roh itu kepada pemilik kehidupan? Itu yang pertama Ratu. Yang kedua, yang tadi pemangku sering disuruh untuk ngantep 3 bulanan. Nah gitu, yang punya gawe jermangku niki panak tiang nih laki-laki nak subuh kemarin tiang lunasan ken do balean nak pek
dekatnya kone itu mitis dikit. Wah, yang dekat-dekat tumitisnya kenapa enggak roh-roh yang suci sekalian bongkar nor itu yang bisa ini numitis kenapa yang dekat-dekat sekali. Nah, kebetulan ini anak ini laki-laki. Terus yang tumitis itu adalah mungkin sifat-sifatnya begitu besar, nanti begitu besar ini menjadi sifat laki-laki ke sifat-sifat ke perempuan, kemayu. Nah, palan kalau si sifat yang temitis itu kan tidak ada leluhurnya itu kemayu semikian atau bencong sebutnya. Nih mohon pencerahan Ratu. Dan begitu juga dengan anak yang kembar. Apakah rohnya sama atau satu yang lain yang menjiwai dalam anak tersebut? Suksema Ratu. Eh, ini pertanyaan butuh analisis ini. Yang pertama apa itu Mangku? Kenapa mudah orang Hindu di Bali bunuh diri? Agama kita lebih banyak ke agama emosi. Yeah. Mari kita lihat conditioning. Apanya beragama sebenarnya? Atman, pikiran, apa badan? Pikiran. Beragama mengajak the grid of transformation in mind. Maka bagi makhluk yang tidak punya pikiran enggak usah magama karena aman gumi ya. Cicing sing magama birahinya cuma dikesango kan. Manusia beragama kapan birahinya? Anytime kada ada bagus ajirna. Maka bang agama sing dadi harus berpasang enggak sah. Bayangkan subuh mekaman subuh metekap mekejang. Mubang cara boburan melalung jak mekejang mu berat bumi ya. Borona man melalung kok ada masalahnya. Oke, maka pikiran yang beragama. Di wilayah pikiran ada tiga. Dulu ngajar psikologi di kampus. Ada emosi, ada kognisi, ada intuisi. Bahasa kerennya ego, ID, super ego. Jimmy Sprague kalau kita bicara masalah teori psikoanalisis. Kita baru dibentuk di emosi saja, di kognisi kita kering. Pengetahuannya kurang. Apalagi masuk ke wilayah kognisi yang mencapai pembedaan dari intuisi. Tapi ujug-ujug sekarang banyak yang aku ngiring. Kata ngiring sangat rada dekat dengan miring. Saya ping kuda datang paranormal ke griyong aku ngiring. Saya bilang bukan paranormal, parah normalnya. Di tiang bisa belek sirah tiang itu masuk pes bolong satak selai gitu. Saya bilang yang subuh masuk pes bolong kubun bos satak selai apa nyedang nuwana blen bahas ke ketuan. Asas manfaatnya kayak apa? Tapi ini sedang demen orang instanisasi mulai mau bayuh nakuan tetengar mau neman rezeki tanpa investasi karma yang benar. Maka mungkin sulingih-sulingih ini mayuh itu jelih lais itu kan sulingih macam saya bisa mengubah nasib gitu loh kayaknya rezeki teko tuh. Karena orang ingin instanisasi siap saji. Maka terkait dengan bunuh kalau dia memang literasinya benar Mangku, mari kita lihat para sara semerti. Yeah. Demikian juga di dalam tek-tek beberapa indek di Bali, mati ulah pati mendadi wong sudose. Bukan sudose su baik dosa lu noda yang terjat menyebabkan kita jatuh. Sukses apa dikatakan di dalam para sara semerti, mati ulah pati. Tidak hanya memberikan dosa kepada yang melakukan, termasuk sane ngangkat bangkene, sane ngentas bangkene ikut tertular. Baca para sara semerti. Regweda mengatakan, iki kembali pasal iki. Apabila mati ulah pati, maka 60 ribu tahun rohnya berada di Asurya Loka. Ini yang tidak pernah diberikan. Keputusasaan anak-anak saat ini tidak dididik untuk bisa trial and error menyebabkan ingin cepat putus asa. Hukum-hukum ini tidak diberikan.
Tinggal apa mati? Bunuh diri. Makanya dulu sebelum keputusan campuan tahun 61, mati ulah salah pati tidak boleh diaben permangkin. Disebut male kepatian. Kembali berpikir perwiku tahun 61, langsing diupacara ragomenin karman ya pangidang ya selamat dinapi bang, dulu gak boleh dibawa pulang itu karena kategori male kepatian. Bahkan manu sing layon sing dadi abu mulih metegon sing dadi harus membandot di setro manus. Tapi karena agama mengandung nilai-nilai kemanusiaan, mengangkat manusia, nah gayaan bapak melepoh, mati salah pati ulah. Utawi malu kepatian, tenang saja jadi yang keras. Malu kepatian, beratingkahnya patah kadi wong mati benar, kewala dulusin antuk penembus. Pada tempat kejadian, pada tempatan agung, pada apa? Sedahan setro. Begitu masuk ke setro ada carut pemuka melawan. Dengan itu kita berdoa aman. Karena banyak yang diupacari langsung namanya juga ada yang tanpa penembusan itu masih menimbulkan keterbeda pada keturunannya. Usai lawan lebih penting apa? Penting baru. Maka dengan demikian cerita tadi, Pak Mentur, edukasinya yang penting. Kita harus jelaskan. Kalau belum waktunya kita pulang, kita akan lahir lebih-lebih menderita. Karena orang-orang yang menderita adalah orang-orang putus asa. Maka ketika mati, sesungguhnya conditioning mentalnya lah mengantarkan mereka ke sana. Apa kata doa yang beda? Om Bayuran ilama mata mati dana mas matam serilang kerdu semara kimpe semara kertam semara. Wahai Ahmad yang telah meninggalkan badan ini, jangan kau ingat kepada badanmu yang telah terbakar menjadi api diterbangkan oleh angin. Ingatlah kepada Omkara. Ingatlah pada karmamu. Mendingan Pak Mantu. Maka semadan Islam kita salat satu sisi. Begitu menjelang nyebut Pak. Nyebut Bu. Paling tidak asadu Allah illa illallah wasadu anna Muhammadah. Mohon maaf, itu yang bukan Islam yang mencat tahu itu. Karena ngajar ilmu perbandingan agama kan ingat. Raga bingung niki, maka menjelang itu bisiki kata-kata om suarga itu. Biar tenang dia. Atau Muhammad Tion Jatria, bakam ya jamahe. Wajah yang meninggal akan senyum. Kalau Bapak tidak percaya silahkan buktikan mati dulu. Suatu hidup bien, laporkan ya nge. Ya, ini kan dikira jo aja ya. Terus masalah reinkarnasi no mitos pang tu nak kamu biar nak konang di Brazil nanti peka netun. Jadi yang udah nak cerit bermakin pun doktor juga sama meneruskan. Pak dulu belum melingke. Kalau dulu kakek itu reinkarnasi jadi saya, berarti kan tak ada kakek dong di situ. Saya kan sama dengan kakek gitu dia. Tak. Tidak perpindahan roh, perpindahan sifat-sifat. Mari kita berikan ilustrasi, cerita nih. Mumpung suwe Riki, binyep kadung nyingkrong mani sembang balik bian. Penpuan bian leneng di hotel gitu. Niki di anak purnama ketiga. Cerita begini, ketika Baratayuda usai, mungkin sudah pernah baca dan sebagainya, di mana saya pernah baca. Terutama kematian Dursasana sangat tragis sekali. Karena perutnya dirobek oleh Bimasena, kemudian darahnya diseret beberapa jadikan keramas oleh Drupadi. Ini pembalasan yang diminta oleh Drupadi, baru akan menyanggul rambutnya apabila dapat menjadikan darah Dursasana keramas. Kemudian janji itu dilakukan oleh si Bima. Mengapa? Karena sedang nak masa tidak suci, oros nak ke Barairung, kemudian ingin dilepaskan semua pakaian Drupadi, agar ada Krishna. Hanya pertolongan yang dilakukan Drupadi ketika tangan Krishna luka dengan muter cakra Sudarsana, akhirnya terlindungi dia. Bayangkan semeton wanita, permaisuri, telanjang di ruang publik, apa yang bakal terjadi? Syukur ada Krishna. Malah justru Bhishma diam seribu bahasa,
ada jok lucu nak mula sengaja tutup itu. Ya itu sengenah makoan gitu. Nah, yang lain ngerti dah itu. Kemuliaan apa bisa dilakukan? Mati, dendamnya bukan main dersta-rasta, anaknya dibantai, dicoba cabek. Maka begitu terakhir, Pandawa menghadap dersta-rasta, minta maaf lah atas semua itu. Dendam dersta-rasta bukan main. Mana anakku Bima? Bisa nih masuk. Mau dipegang, dihancurkan Bima toleh. Karena 1000 kekuatan gajah dimiliki dersta-rasta walaupun dia buta. Begitu mendekat dia dorong itu oleh Krishna, dibuatkan patung. Patung itu hancur. Mare Krishna ngomong kene. Sudah bau tanah aja masih banyak ulah. Tidak ada pertobatan paman. Masih paman balas dendam. Itu dia menangis. Sakit hati dengan ini. Mulai dia bertanya, "Sep understanding. Nyen ya titiang niki lekat, sangkal titiang lekat buta, panak titiang mati satus." Review rewind di 50 kali kelahiran sebelumnya. Dersta-rasta seorang pemburu mempunyai panah api. Seorang pemburu bisa jadi raja. Maka jangan heran, tukang kayu jadi presiden. Dorang nak tukang kayu, nak mulut dah dides, sudah di presiden. Nak medideh, nak ngalah jenderal, liu makaluk jenderal. Sengidang di presiden, tukang kayu jadi presiden. Bisa lucu deh, ini kenapa pun kiap-kiap. Ini. Dia pernah memiliki panah api, kemudian pada satu pohon yang rimbun di situ ada sarang burung banyak, dia bentangkan anak panah, dia lepas, puun mekejang niki punya kayu niki. Seisi-isinya sarang burung, anak burung. Isi panah kede satus. Peplek-plek ulung. Induknya sedang mencari makan, begitu induknya pulang pohon sudah puun, sarang puun, panah sing ada, mulai dia mengais api yang latu kecil. Meleketik api. Kematan kedes, induk kedes. Buta. Panaknya hilang. Iya buta. Maka si pemburu bukan permasalahan buta. Konsekuensinya dia harus terima. Pernah rasakan sebagai pemburu itu. Batane buta kehilangan 150 kelahiran sebelumnya. Maka kita sedang membawa arsip-arsip besar dalam hidup ini. Yang jelas hari ini semeton sarang nak lingsir niki bapak dari tiang ki. Pernah hidup pada zaman yang sama. Entah di kelahiran berapa sebelumnya. Mungkin saja kita dilahirkan oleh anak jalanan. Bisa jadi bisa menjadi apa? Suling . Masih ingat gak? Resi Wasista itu anak pelacur. Satya Kama Jabala anak pelacur. Dadi suling . Walaupun bibit dan bobot sangat menentukan. Tapi ulusan roh tidak pernah minta di mana dia dilahirkan, tapi roh akan menentukan karmanya di mana dia lahir. Maka dengan demikian, kenapa dia jadi bencong? Tidak jadi masalah. Titiang medewe cucu, peka titiang nemites, tadi loh cucun tidak. Kenapa? Kalau dia cucu lekat loh muani, berarti memakai badan fisikal, pikiran loh muani. Roh tidak pernah loh mua, berarti dia belum menjadi roh murni. Nu masih roh terkuawa oleh alam pikiran loh muani. Jangan-jangan dia pernah menyakiti istrinya seorang laki-laki. Sekarang numitas misi kebencong-bencong ada entan. Titiang karakter cucun kepeka. Titiang dia nak cari tahu persis. Beliau meninggal setelah Titiang di Sulawesi tahun 94. Karakternya keras, suka resek, mungkin cucun di tiang kira, hanya loh ya lekat. Kenapa? Dalam hubungan dia dulu, tiang kait dengan neneknya urusan mereka, selalu istrinya dimarah terus. Nah, sekarang lekat, dari nak loh pangten rasa, kan bisa jadi seperti itu. Jadi loh muani itu tidak jelas. Loh muani itu hanya sifat dan fisikal.
pada diri kita ada benih wanita, physical kita disebut Ace Tana Tato atau Maya Sira Tato, pikiran juga lo, spirit kita lah muani maskulin. Sapa nika mangku? Jadi dengan demikian kita sudah berkali pernah jadi lo, pernah jadi muani, biar lo, biar muani kekuat ini campur bencong ya lekat gitu. Sapa nika mangku? Rayu. Bentar meleh. Okay, mangku prop lagi satu. Sebenarnya beliau gak perlu nanya, udah profesor, dia yang baru provokator. Ini sabun niki kita terpengaruh oleh di mana Tuhan jauh dari kehidupan ini agar dilakukan. Kemudian ada bahasa sarwan kalau ya semuanya ada di sini. Sebenarnya saat ini kita sudah berada di dalam Tuhan, tapi kualitas kita tidak kualitas. Contoh, saya gadikan Tuhan itu ibaratkan lautan. Didi yang ambil air lautan masukkan dalam botol aqua, kemudian Didi yang lepas di lautan. Boleh air aqua di dalam botol menyebutkan dirinya lautan? Tidak bisa, tapi ada di dalam lah. Begitu nanti dia kita buka tutupnya, kita tumpahkan, boleh enggak dia menyebut dirinya Tuhan? Boleh. Pertanyaan kita lagi. Pernyataan lagi. Oke. Okay. Ketika terjadi ombak, gelombang, dia terempas menjadi ombak, menjadi buih. Pertanyaan kita, buih itu bahan bakunya apa? Tapi boleh enggak buih menyebut dirinya lautan? Karena konsep karma itu terjadi. Maka bahan baku raga patuh aja. Apa kata Bhagavad Gita? Aham Brahma Praja, Pita Aham Brahma Madionir. Akulah ayah pemberi benih bagi setiap makhluk ini. Melalui yoni yang berbedalah makhluk ini mengikuti casingnya. Jadi Tuhan ini bapak ramah kaikan nyungsung itu betara yang guru. Sampun mangku. Maka dengan demikian sing perlu ngale suargan di alam kedituan dini suba. Tapi do surga, surga dunia leh nenten. Apa persyarat mendirikan surga suargan? Ini darurat. Apa kata Agas Tiaparwo? Kalengannya tiga ikan karya muara swarga. Ada tiga perilaku yang bermuara pada swarga. Niato yang mana itu? Tape yaknya kerti. Luweh tape saking yaknya, luweh yaknya saking kerti. Apa rantang sinangoh tape? Apa kata Waraspati Tato Mate Nerio Tanwineh Reng Wisayanya? Tidak mengumbar hawa nafsu. Yaknya gumelarakan ikan sarana upekara sahan yang ama geni hotra geni hotra di kepujan dening sangya yang siu geni. Kerti ngarannya paleman ring hayu banyaklah menanam jasa kebajikan. Klu juga ngalih neraka triwidam neraka sedam dwaram nasanam atmana ame krodo lobo. Tasmat etam terayam rekamo krodo. Kembali kita ingat di Bali marga sange marga tiga mangku. Ada apa? Tiga jalan mencari kelepasan. Apa kata Waraspati Tato? Anung gumayakan desang mahyun kelepasan. Dijelaskan ada tiga jalan sebenarnya. Satu jenyana biudreho. Wuro ring sana neng Tato kabeh. Tresno. Tresno dosa ke saya. Tresno dosa. Lepaskan semua ikatan duniawi. Pati palaning subah subah karma. Tanjenak ring wisayanya. Jadi selalu conditioning mental.
Jadi swarga niku bukanlah lokatif spiritual tapi conditioning mental. Kalau demikian berarti kalau dia lokatif berarti luasnya berapa, lebarnya berapa, tata ruangnya seperti apa. Kan begitu jadinya swarga ya. Ketika ruang material itu hanya di dunia sekali, di situ kan tidak ada ruang anu. Hanya masalahnya kita sering menarik itu sama dengan di sini ada bidadari cantik ya. Tapi kemarin Ustaz Dasat buat lelucon nih. Ada dua proyek yang dibangun untuk menghubungkan surga katanya dengan neraka mangku. Ternyata proyek jembatan dari neraka lebih cepat selesai. Karena di situ pemborong liu masuk neraka. Di surga sing ada nyen konyang suci apa sing prakat itu. Karena bersih-bersih orangnya. Tuh, makanya sekarang lebih gencar promosi neraka daripada promosi surga kinten kocak mangku. Kenapa? Di neraka itu dunia dugam liu. Nih, aman nikah rumun? Masih ada? Masih ada? Oke, ayo mangku gemrong. Eh, mangku gemrong. Hey, the last question. Ini swastiastu yang aturkan, yang dari tadi menyimak. Kayaknya niki ilmunya tinggi banget kayak yang sampun buat ini mana lagi, tapi timbul pertanyaan karena tadi enten istilah meninggal pati tapi ulah pati, jadi tadi enten sebutkan ulah pati itu yang ngantap, yang ngalap, yang enak banten semung keni desa. Wenten nak penebusnya pun karena dia sering nanguhun yang begitu, kalau di sini tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau tidak salah dia 3 kali pernah. Jadi dia lihat mayat itu habis tabrakan, dia lihat seperti menangis. Itu pengalaman yang dia dapatkan. Terus karena dia ya ini harus kamu yang mandiin, nah dia kan bingung. Kok harus saya yang mandiin? Nah, karena yang ambil model leluhur di Bali kan nyene foto, tapi kita nggak begitu. Terus yang kedua, yang banyak keluarga itu, jadi di Bali sirotulah itu yang banyak. Dibilanglah tulahnya. Akhirnya yang dengan ambil akwa gelas. Lalu telah sila jeniki. Kalau dia pandai, yang ya empu Jawa yang pandai itu yang panggil. Nah, yang kebetulan niki ya agak tapi Raja Klungkung benten-benten lah gelarnya. Yang panggil, ambil air niki yang ketisin 3 kali. Semua bilang yang meninggal tersenyum. Nah, itu terjadi. Sekarang pertanyaan dia karena yang sering yang kedua. Yang pernah mendorong mayat tidak ada orang karena ini muslim, dia ngantap satu makidem tapi tetap berjalan. Nah ini yang salah siapa ini gitu. Nah terus yang tiang tanyakan nabi anunya tiang sebagai pengantap yang harus saya penebus saya gitu. Nih, mungkin yang kedua masa ketiga. Nih, ketiga. Nih, yang ketiga masalah Ganesha nih, karena Ganesha bulu-bulu katanya kan otak tadi. Yang tanya, nah, tadi ada yang nanya ditaruh di sebelah mana? Sekarang yang nanya. Misalnya kalau di luar Ganesha yang tunelingnya kanan apa yang kiri? Nah, itu bukan kalau yang lurus jelas itu untuk yoga. Yang lurus tuneling itu kan dari sini ke atas. Mungkin yang tangannya yang ke kanan untuk nabi, yang ke kiri untuk nabi. Terima kasih. Begini nari soalnya. Masalah Suryo. Empat ini borohan. Enggak, tapi biar sekalian. Masalah Suryo nangis biulalung.
Tadi sampun disebutkan harus ditaruh sebelah kiri, ya kan? Tidak boleh tinggi karena jantung itu di bawah. Nah, dia kejadian di Lampung bareng sama Mangku Gedhi Pasiko sampun ngelah diulalung dan boleh dia karena besok bodalah dia ngorin pisang raja dados kan. Nah, itu dia pasang. Mbak, terima kasih. Mati setelah Bupati Mangku Senengantep Bantene. Ada sing penebus sene. Mari kita kaji. Tek itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu yang disebut dengan hermeneutika. Kalau biulalung semiotika. Artinya apa? Itu nak teguran kuda nyemak gaya bunuh diri pangsi ngawak nulare ngeregat kena len gitu artinya. Itu kan cara beliau menyadarkan bahwa neletah itu barang ne muput, ne ngai bantan, ne negan. Artinya apa? Dosanya telah anda tularkan pada orang lain. Petilas si bo. Lemedot benda bunuh diri gaya ni bo Bambang lo disemut bunuh meni bo. Karena apa? Menderita sakit itu. Ada enggak sekarang seperti tadi ada solusi keputusan campuan darah, maka ada wenten banten penebusan. Bukan penebusan proses. Atiwo-tiwo sampai ngungang, di ngungang pun ada proses. Bahkan Lebur Sangse dan Lebur Gangse tegas mengatakan ini dua lepung sini lepati, ada nilepati ngingkupang yang kelawan sumbernya, ada upacara penebusan, redemption. Apa dijelaskan? Yan puasira arepen anjat merahayu, jika kau ingin lahir selamat, kunang ketekeng patin tedlahe saat kematianmu nanti, taura kena dana patin kadisa kapan nilepati. Mangkana juga, jika ada, yan ane kaluorante, kepejaan salah ulah pati dan sida keruat dening tamu agung juga gumelar akan upacara nila pati. Nila artinya ternoda hitam, pati artinya mati, mati ternoda. Ada dua penebusannya, penebusan akan menyatukan, penebusan berproses saat ini. Itulah penebusan di tempat kejadian sarwa matah ratang, kemudian penebusan pempatan agung, penebusan ring sedan setre dan caru peseh lawang masuk ke setre. Sampunku daya yang pertama, nggak usah khawatir, pasti dia akan berterima kasih kan Mangku. Mau bading kan ulingku ketularan dosa nih mati bunuh diri man karma baru nih. Nah, itu satu. Yang kedua apa aja dek? Ah, oh Ganesanya? Mari perhatikan, kalau Ganesha belok kanan, berarti menguat dia ke bawah. Kalau belok kiri, berarti pelepasan. Kanan prawerti, kiri newerti. Contoh, coba, Mangku udah batur mau putar ini. Aku coba ya putar ini. Kalau putar ke kanan, enggak pusing, enggak. Coba aku. Coba. Eksperimen ya. Putar ke kanan ping pitu. Sudah. Gimana rasanya? Ke kiri aja nih. Nah makanya, karena ke kanan menolak apa? Kalau putar kiri itu menolak gravitasi. Berarti terbalik nih. Mestinya ke kiri nih uyang-uyangan. Ke kiri itu menolak. Maka nyina betara putarannya ke kiri, beloknya ke kiri. Pun, makanya dalam siwa Buddha Mahayana di Bali yang masuk nih, dianggap sekarang hidup peradaban Penyesogata.
Buddha selalu berada di kanan Siwa. Kalau beliau menghadap ke timur, maka Buddha ada di selatan. Kalau menghadap ke utara, Buddha ada di timur. Karena Buddha akan ke kiri, Siwa akan ke... Sampun ku. Ku mau tuun apa ku mau menek? Itu aja. Satu. Yang kedua udah. Yang ketiga apa ini ku? Yulalung. Simul itu menegaskan makna. Simul pisangnya tanpa jantungnya itu simul tulang igo-igo. Lamun sing misi jantung beri tulang igo-igo gitu. Sampun ku. Sekarang enggak usah diisi itu. Sampun. Ada sing sekar tunjung gantung. Karena simul redaya itu. Kuncep kumbang niki dini ya kumbang niki. Itu dia. Okay. Kan sing mungkin sangar surune gede hanya apa tunjung kan niki tulang igo, jantungnya yang penting. Redaya itu makanya. Eh, jangan buang mau pekara ulian sing ada sarana. Tapi kadang tunjung sing ada niki sing ada pun. Cara bahasa partai politik satu, ongkos sing ada ngoyong, otak sing ada ngoyong, otot sing ada ngoyong, omon-omon sing ada ngoyong, terakhir oyong ibo. Eh, gonge. Kade wau lane atur ken betare. Buana agung sama dengan buana alit. Maing alih simbol. Tulang igo-igo niki lho, niki biunya. Eh, maka beten asa subuh sangar surya menek dewa dewi biu lalung udo peji paten masih gelar sange banten page nian ne tongos niki. Sampun mangku. Eh, do pusing. Yeah. Makanya sama niki, kapan mau biar lalung? Mau do peji yang cak bengin? Ya neng sampun mau bangkit terus, mau pulau gemal dah. Karena konsepnya top libetan kemana? Yeah. Karena itu jalur sehingga ke tengah niki jalan. Sekarang untuk mangku, mangku boleh sampai pulau gemal. Mau bangkit jangan karena niko pemainnya asalin sarira belum. Yeah. Yang subuh mau bangkit terus. Karena ke Suryo pasti menariknya Dewa, Dewi, Arda, Nares. Oke, okay. Jangan kau dilihat bom mobil lalung. Ayah bendubang solas mobil lalung. Gitu. Nepeleng lung, lalung ibu. Oke, amanika dumun, mangku sarang sami. Okay. Dumada wintan pekenohnya rupanya dari awal sampai akhir. Tidak ada yang bergeser ini. Arti pantanya sudah berakar. Mudah-mudahan akarnya kuat jadi jero mangku, membangun profesional, objek materialnya sudah jelas. Saya memberikan pandangan bagaimana objek formal tentang pemahaman Siwa Siddhanta niki, terutama di India Selatan, harus jelas niki. Maka konsepnya apa? Nanti titi yang berikan tentang puja stawa. Titi akan kirimkan lagi naskah sama mangku, di mana kita menggunakan ideologinya Pirchot Skun, di mana ibaratkan piramid yang ke atas, ujungnya tetap satu, apa yang disebutkan Eka. Di bawahnya karena dia mekar ibaratkan sapu menjadi aneka. Maka di mana Ekanya? Pada yoga. Di mana Wisista Advaitanya? Pada jnana. Di mana Advaitanya? Pada bakti dan karma. Maka di karma kita boleh ada dadi mangku, ada ngigel rejang renteng, ada dadi sulinge, ada demen mebat, biarkan kreativitas itu. Maka itu di agama sarana bakti, mari kita ubah sarana alam ini. Contoh, mudiang ditiang sebagai sulinge, aturannya misi napi niki? Napi wasane niki? Napi niki? Tapi pasane jaru nih ada nih. Pasti betahan misi rumah ini kinanya celap-celap nih niki. Karena buntar sulinge man resi bojano nu buntar. Ampun pejabat man ajengan kota. Masyarakat man ajengan bungkus.
segitiga untuk masyarakat banyak, hanya izin basah yang nurut pejabat mana jangan kota, sulingeh mana jangan bun, buntar gitu nak ngejang tuh betato, niskalo sakalo, sulingeh atur najang bungkus, si cocok tuh, raksasa ngelah tuh segitiga beten tuh, ngeh, makanya jang bungkus gedean-gedean izin, makanya kipun buntar-buntar niki sami, ya. Kentan dia kone nak makajang dimaknai maka dijadikanlah dia simbol. Amunika dumun, jika ada yang kurang berkenan ampura titi agak keras, agak kenyap gede karena sarang sami niki kan diserak sampun. Dumada pengetahuan yang tidak berapa artinya niki memberikan satu stimulus rangsangan pada kita untuk kita lebih memahami apa yang menjadi milik kita walaupun kita dirantau. Walaupun Anda berantau sing dadi kehilangan identitas kita. Artinya alienasi kultural, alienasi yang paling berat adalah keterasingan hakikat kita sebagai umat Hindu. Ada yang kurang berkenan, ada yang tidak puas, pasti. Karena itu yang bukan alat pemuas. Amunika dumun, segala sesuatunya jika kurang, titiang menderbe. Kelebihannya milik ide yang widiwasa. Kita akhiri. Om Santi, Om, Santi, Santi Om. Sukses, Mang. Aplaus buat beliau. Oke, matur. Ida Nabe, Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda yang sudah memberikan materi pengetahuan yang luar biasa. Titiang sebagai moderator bisa menyimpulkan dan sekaligus selaku Ketua Umum Pinanida Sanggraha Nusantara Pusat berharap apa yang disampaikan tadi, apa yang diberikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena filosofi, mantra, fungsi itu semua sudah jelas, dijelaskan secara tatas. Nah untuk itu sekali lagi saya juga berharap bagaimana kita menyikapi batasan-batasan kewenangan kita selaku Pinanida. Jangan sampai kita masih eke jadi menjalankan kewenangan sebagai dwi jati. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana beretika dalam menjalankan niatnya. Bagaimana kita beretika dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemangku dan serati Banten. Apapun godaan, cobaan yang kita alami sebagai Pinandita, sekali lagi, mari kita mulat sarire. Mari kita introspeksi diri. Seperti apa yang tiang sampaikan semalam, kami sangat prihatin. Mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang disampaikan oleh Ide Nabi tadi. Karena kita pakaian kita sudah putih-putih, sudah disucikan. Mari kita berbuat yang suci-suci juga. Menjaga kesucian mangde dan salah umat menyebut kita Pinandita atau pemangku yang tiang sucikan, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan kesucian. Kemarin juga tiang setelah mengambil keputusan tiang berkoordinasi sharing sama beliau Astonggare, langkah-langkah yang tiang ambil sudah tepat, sehingga titiang selaku ketua umum berharap tidak terjadi lagi. Maka tadi banyak sudah disampaikan filosofi sesana, kemudian makna baik dari segi mantra, kemudian beban tenan. Mohon kita sikapi bersama. Sekali lagi Titiang sangat berharap seluruh materi ini yang disampaikan oleh
narasumber kita ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda bisa meresap benar-benar sebagai acuan kita. Karena titiang mau dari 2022 nggih ide nabe mau menyeragamkan atau punya pakem kita dalam melaksanakan kewajiban kita selaku pinandite di seluruh Indonesia. Maka kita tidak banyak mencari narasumber karena terus terang nawa kita, karena sulingi-sulingi yang lain pun akan berbeda memberikan materi atau pakem-pakem kita. Maka poin-poinnya atau kunci-kuncinya mari kita ini bersama. Nabi, pertanyaan, oh saran, nggih, terus saran 2 menit, nggih, terus sebelum yang tutup. Om Swastiastu, nggih, swastiastu. Abro, terus terang ini materinya bagus banget ya, tapi levelnya ada yang advance sekali, yang baru terutama kami ini kelabakan ngikutin ya. Ada yang juga sudah bisa ngikutin. Ini bagus sekali. Yang sebelumnya ya profesional lah, bukan berkecimpung di kepindahan itu baru boleh juga. Pak Gede juga mengkuanya lah dibilang ya. Nah, yang melihat dari segi manajemennya mungkin ya, karena kan kita ketahui tadi Ida juga berkomentar bahwa antar sulinggih pun masih ada perbedaan gitu ya. Dan kami juga temukan, kebetulan Tiang sekarang lagi bagian dari pengurus di PAJ, lagi melakukan purane segala bersama-sama Pak Wartike sebagai PADI. Nah Tiang melihat, Tiang juga mengikuti beberapa kali Santi Puja, which is bagus sekali ya. Satu sebagai meningkatkan literasi, yang kedua silaturahmi antar pinanita. Yang Tiang menyarankan pengertian memang berbeda-beda. Di sini ada yang advance, ada yang menengah, dan ada yang elementary. Mungkin perlu dilakukan workshop, mungkin berbayar pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, suara saya keras kok. Mungkin berbayar juga nggak apa-apa. Kalau karena menurut Tiang itu perlu sekali, karena salah satu penyebab umat sedharma yang pindah agama adalah satu, agama Hindu Bali mahal. Terus ketidakseragaman, itu sudah tidak boleh rahasia. Terus terang, Ratu Pedanda Empu Acarya sangat demokratis, sangat populer cara penyampaiannya. Jadi boleh dibilang tidak ada jarak dan tidak banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin di kemudian hari perlu ada workshop. Yang ini sekarang juga sudah workshop sebetulnya namanya. Jadi perpaduan antara pengertian Banten dengan simbol-simbolnya, terus mantra yang cocok, dan pelinggih yang mana, dan rainan apa. Dan itu belum sama terangkap. Di Jakarta kalau saya tangkil ke Pedanda, beda-beda tuh jadinya. Tapi kalau bicara ke itu, ada jawabannya. Terus terang saya bukan karena memuji, karena saya mengikuti beliau di YouTube. Saya ingetin, dan mudah-mudahan ini Pak Mangku Pastike sebagai ketua PSN, saran ini bagus sekali. Karena kalau di bawah kepemimpinan Banjar saja atau PHDI belum cukup bisa menjawab itu. Apalagi di Bali berbeda-beda banget, belum lagi masalah soroh. Misalnya pandai enggak boleh diketisin oleh apa gitu loh, pasak enggak boleh diketisin apa. Itu mestinya sedapat mungkin jangan muncul lah. Dan itu harus ada jawabannya. Gitu. Jadi ya sangat bagus, dan Tiang sarankan narasumbernya Pedanda Pandita Acarya, karena memang dialognya ada dengan lelucon-lelucannya. Itu aja sih, sekedar saran ya. Oke, coba sarannya sama Bu, sangat baik masukannya. Sudah jadi ke depan kita lagi berbenah juga ya. Di PSN, sehingga semua daerah-daerah kita bisa menyatukan, samakan persepsi.
sehingga kekeliruan atau kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Nah, sekarang kami sudah membuat MOU dengan beliau, walaupun tidak tertulis, tapi seperti apa yang disampaikan Sati Wacana, Sati Wacana, PSN dengan Ide Nabi, apapun yang minta, sekarang waktu di KHN, beliau padat sekali di Bali, dan itu langsung kemahur. Karena sudah ribuan PSN, kapanpun beliau menyampaikan seperti itu, akhirnya yang di Jawa Timur ditinggal. Mengutamakan PSN. Luar biasa. Komitmen dengan B, kita selalu bersinergi memberikan dukungan kepada khususnya secara di Banten, karena kita sudah terbentuk di pusat, dan sudah juga dibentuk di daerah-daerah beberapa daerah. Mari kita sama-sama berjalan bersama ini sehingga Binanite dan Karachi Bandar tetap guyup, tetap akur dalam menjalankan pengaruh budaya. Demikian, ini selaku moderator, mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan dalam iman acara ini. Demikian, selaku manusia biasa pasti banyak kesalahan. Demikian, menanggung dengan Singapura. Kemudian acara di Indonesia silakan kembali ke Indonesia sebagai MC. Kita sudah beneran, kita sudah berkinan. Oh iya, betul. Meninggi Pak Mantu ya? Pembantu meninggi kan di levelnya tidak megang otoritas. Masih sulit. Di tiang 320-an, termasuk anak-anak, di perguruan kita yang lebih besar. Kita tidak lagi berbicara masalah fase. Di fase pun banyak versi. Ada perguruan dasa, ada perguruan rektor, tiap perguruan jaya. Di jaya, kami 3 bulan mungkin inilah sasak. Apa yang kami pelajari, karena kami ada punya pakar peserta, kami punya pakar Banten, kami padu-padankan antara Banten ini, dengan tujuan. Ngaben ini udah kami warisi begini. Terus sekarang kalau mau cocok gimana? Bagaimana framework yang kami menggunakan literatur Siwosi dan Tai? Skala nanti kita akan ketemu dari para sakti yang kemudian berubah menjadi istana. Inilah sebenarnya. Maka nanti jadi yang belum merasa sekali sebagai suri-suri kita belum selesai. Mungkin suri-suri sudah selesai, tapi kompetensi perlu ditingkatkan. Demikian. Maka dengan demikian bangun satsang. Satsang bisa saja ketika sandi puja. Gara-gara doa ini gimana? Titiang siap mengedukasi. Mengapa Titiang tinggalkan pekerjaan yang ini Titiang ke PSN? Karena Titiang tahu PSN ujung tombak semua Titiang di lapangan. Tanpa PSN dia tidak bisa jalan. Waktu kemarin kami nubung pedagang di Pura Magelang, Titiang minta bantuan dari Jakarta untuk nilai dan pemargi dan sebagainya. Maka dia punya kepentingan berat pada PSN ini. Terutama yang ada pola pikirnya sangat progresif. Akan langsung berhadapan mungkin dengan sulingnya, dia akan ewo pakai ewo sekali untuk berdialog. Apalagi sulingnya primordial konservatif. Agak sulit untuk membangun dialog. Maka jangan mati bisa begel gitu loh. Tapi dia coba dimanapun. Maka dengan demikian ketika ada sasang-sasang tertentul, Titiang bisa di video call. Gimana Ida Winter Batu, Titiang siap hadir di video call. Kenapa? Ini perbelo Titiang ke Dino Nusantara. Kalau sekarang terjadi perubahan konservasi, Titiang adalah begitu getok, Titiang berucut Titiang sebagai sulingin. Berarti ada something wrong kepada lembaga keagamaan yang tidak bisa memberikan maksimal kepada umat. Tapi yang benar yang katakan orang berebut oleh jabatan untuk duduk di agama.
Irian, tidak termasuk daerah Irian. Ide, dia mendapat banyak. Dan selesai, ayo video call. Gunakan teknologi, tapi de maupun yangnya buat video call. Di Amerika. Ngantennya di Amerika, bahkan di Amerika. Maka dengan demikian ngiring sama Niki juga kadang-kadang mortal jadah dos lebih, ngeper saja. Masalah kasus sedikit. Kalau kita sampai menunggu nuna sejarah yang begitu jauh, dia harus datang memiliki berat kita. Maka dia apa? Jadi yang keluar dari kampus bukan karena dia yang dipecat dan malah dibutuhkan di tiang kampus, karena tidak ada yang kembali memegang praksis dan teoritis di kampus, walaupun ada ide istilah di tiang, nanti wanita pasti terbatas. Kebetulan mungkin kami punya jurusan studi kependetaan di bidang media. Niki sekarang sudah banyak studi-studinya yang kuliah. Urusan Tuhan sudah selesai, tapi cara bertuhannya belum selesai. Dia terus mengalami dinamika, apalagi goncangan, kritikan dari kelompok lain. Maka dengan demikian miring primbok kita. Niki yang penting, Irmanku, Didi yang merasa senang sekali atas perhatian dan atensinya. Didi yang mungkin agak kocak-kocak sedikit. Yang kocak itu bagus, tidak usah dicabut. Kalau gigi kocak, silakan dicabut. Silahkan anak boleh goyang-goyang, hal tertentu yang goyang justru nikmat. Ini salah interpretasi. Amunika Dumon, jangan terlalu saklek, ya, kita yang suka gaul dan sebagainya, tapi tadi tidak suka menggauli dunia saya. Kita yang sudah pisah PDI dengan istri ketika anak kita yang sudah kawin karena fungsi gereja asrama sudah diambil oleh anak. Maka kita yang mulai mengendalikan diri luar biasa. Kadungnya emak gai sulingih dengan walaupun godaan di luar banyak gitu. Niki yang kembali Niki, gimana pengendalian diri yang luar biasa, nafas yang luar biasa, keliling ke mumai diajak mau bodoh. Maka dengan demikian di rumah aku jangan sampai terjebak urusan ini. Amunika Dumon, saran aku nanti kalau jadi apa-apa WA di tiang data si tiang nelpon video call. Ini udah ada aja pertanyaan Niki, di tiang jawab dengan puis. Wes call, jawab lagi dekat. Wah, wes. Kini penting. Monica mengaku tak usah khawatir, mungkin gunakan teknologi. Kos pantau niki. Aman satu. Tapi kadang-kadang, memang dalam hal tingkat interaksi ada nengenye mengaku. Kayaknya kan beli mobil dari kota kon. Ada kawasan tinggi tu, dia jadi mas mobil gitu. Memang itulah kembali dinamikanya. Tapi ada kadang-kadang yang melek lalu kok merasa dirinya paling superior, jadi yang meleklah kelebihan ini gitu. Aduh, kalau sudah begini malas teman-teman gitu. Karena memang sengaja ada yang ingin nanti berikan, jadi rumahku gak usah khawatir. Sepanjang diri yang bisa melayani, diri yang pilih protokulernya agak kuat sedikitan banget. Diri yang bagi perlu, gak perlu ngecek manggis, gak gitu ya. Tau wak, kedua. Iwan, Titian kone napus bo Iwan. Makanya Titian kalau perjalanan jauh 12 jam dia ngajak ngorda sopir. Dengan lelucon agama langsung kasihnya jalan. Dengan demikian aku gak khawatir. Mari kita beragama yang global sekaligus yang lokal, namanya global. Global, lokal. Locally, think globally. Berbuat yang lokal tapi berpikir yang global. Itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Demikian. Silakan duduk. Sukses dan abdi. Seperti tadi, Titian aku moderator. Titian banyak kesalahan, mohon maaf. Nanti acara kembalikan ke MC. Titian sinep kado Bram Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sukses. Oke, suksema jurumangku Gede Pastike yang sudah menjadi moderator untuk acara ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dukung pada Gede Pastike untuk baik acara yang mandiri ini luar biasa pencerahannya pada hari ini full day ini gitu. Jadi benar-benar bisa memberikan pencerahan dan terutama mungkin di akhir kata tadi membuka channel komunikasi di akhirnya mungkin ini yang paling terpenting karena namanya belajar mungkin apa yang diterima hari ini mungkin belum bisa dicerna hari ini.
lagi benjang pungkur wenten pertanyaan balik berusaha itu sampun membuka diri untuk berkomunikasi sehingga ke depan kita tetap bisa belajar bersama-sama tangan-tangan. Jadi akhir kata ini kita sudah tiba di penghujung acara pembekalan Pinandite beserta Serati Banten pada hari ini. Acara terakhir ini adalah penyerahan cindera mata kita yang akan panggil dari ketua panitia dan juga sekretaris panitia ke atas panggung untuk menyerahkan cindera mata kepada Ide Pandita Pujaya Acarya Nanda. Ayu mungkin bisa dibantu nanti untuk ke depan ngirim ke atas. Namun setelah ini kita foto bersama sebagai penutup. Nunas Pinandite Lanang Istri mengenai berdiri, nanti kita akan foto dari depan bersama-sama dari atas sehingga sami kelihatan. Untuk itu sebelum nanti kita mengakhiri acara ini. Ngirim Degi diajeng namun ini akan ada penyerahan cindera mata dari panitia. Untuk itu ketua panitia Haji Alit Wirat Majil dipersilahkan untuk menyerahkan secara simbolik cindera mata dari panitia Pujuwali Parayangan Agung Jagat. Kita akan foto bersama. Jadi